Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Baik teman-teman, saat ini tanggal 19 Oktober tahun 2023. Saya akan mengajak teman-teman menuju ke kota mati yang ditenggelamkan guna berdirinya Waduk Gajah Mungkur. Untuk lokasi tersebut berada di kawasan Kecamatan Nguntoro Nadi, Wonogiri. Seperti apa? Ikuti terus Ferry Vlog. Monggo. Di depan ujung sana itu adalah traffic light Ngadirojo Wonogiri. Ya, saat ini saya berada di selatan traffic light Ngadirojo Wonogiri. Dan tepatnya di depan es teh jumbo ini, saya membawa bekal es teh. Karena antisipasi ya teman-teman, pastinya haus di perjalanan. Ya, kita mulai perjalanan kita menuju kota yang ditenggelamkan dari depan es teh jumbo ini. Ya, tepatnya ini adalah Jalan Raya Ngadirojo Pacitan. Salah satu jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dengan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Ini adalah Jalan Raya Ngadirojo Pacitan. Samping kiri kita ini adalah Polsek Ngadirojo Wonogiri. Saat ini kurang lebih pukul 15.00 atau jam 3 sore dengan cuaca cerah berawan tebal ya teman-teman. Jadi apabila dari teman-teman dari arah traffic light Ngadirojo yang tadi itu ke arah selatan terus saja sampai nanti kita akan menjumpai persimpangan Bumi Harjo. Ya, apabila kita ke lurus itu ke arah Pacitan, apabila kita masuk ke kanan itu ke arah pedesaan Desa Bumi Harjo, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Wonogiri. Jadi dari Jalan Raya Ngadirojo kita lurus terus ya teman-teman. Jalur atau Jalan Ngadirojo belok kanan. Ya, yang saya maksud lurus terus itu mengikuti lurus jalur Jalan Ngadirojo Pacitan ya teman-teman. Bukan berarti jalannya lurus lempeng begitu, bukan, tapi jalur Jalan Ngadirojo menuju Pacitan ini. Ping kanan kita ini adalah SMP Negeri 1 Ngadirojo Wonogiri. Lah, sekarang kita menginjak jalan aspal yang bagus ya, karena tadi itu bergelombang, gerunjal-gerunjal. Tujuan kita nanti adalah kota atau pusat kota dulu ya, pusat kota yang ditenggelamkan demi keperluan berdirinya Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Tepatnya atau biasa disebut Desa Betal ya, ngombe lan nguntal, itu asal usulnya Betal. Untuk administratif itu sebetulnya masuknya di Desa Gebang, Kecamatan Nguntoro Nadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Jadi asal usul nama Betal tersebut adalah singkatan dari dua kata bahasa Jawa ya teman-teman, yaitu ngombe lan nguntal ya, Betal. Nama tersebut atau kata tersebut, julukan tersebut disematkan karena emang posisi Desa Gebang atau bisa dikenal Desa Betal tersebut adalah sangat strategis dari berbagai arah dan menjadi rest area ya, tempat istirahat bagi pengendara lintas
kabupaten atau lintas kota. Maka dari itu tempat ini lebih dikenal dengan bahasa Jawa tempat ngombe languntal, ya betal, begitu kurang lebihnya. Saat ini cenderung mendung teman-teman. Kalau tadi itu masih ada cahaya atau sinar matahari, di sini ini sudah tak terlihat lagi karena sudah tertutup awan tebal, atau ya lebih cenderung ke mendung sih, awan mendung begitu ya. Kemungkinan akan turun hujan ini nanti. Di depan kita ini adalah jembatan Gedong ya, dan pemandangan kanan kiri ya sahdu lah, ada perbukitan. Jadi itu ciri khas Wonogiri ya, saya ulangi lagi walaupun sering saya sampaikan, Wonogiri itu adalah dua kata yang digabungkan, yaitu kata bahasa Jawa tentunya ya, Wonogiri, Wono dan Giri. Jadi Wono itu artinya alas atau hutan, Giri itu artinya gunung. Jadi Wonogiri ini adalah hutan dan gunung. Jadi tak heran kalau teman-teman memasuki kawasan Kabupaten Wonogiri ya seperti ini topografinya. Tanaman atau pohon-pohon di kanan kiri sepanjang jalan emang nampak gersang dan mengering ya, karena emang dilanda musim kemarau panjang ya teman-teman. Akan tetapi kan ini akan memasuki musim penghujan, yang artinya kanan kiri kita ini akan menghijau untuk pepohonannya tentunya ya teman-teman. Ini sampai sini muncul lagi nih sinar mataharinya, tetapi di atas kita ini masih mendung tebal teman-teman. Karena posisi sore, matahari di sebelah barat, jadi ya tetap masuklah sinar mataharinya ya. Jadi teman-teman yang berdomisili di kawasan yang kita lalui ini, silakan tambahkan komentar mengenai info apapun yang kita lewati di sepanjang jalannya Adirojo ini menuju Desa Betalawas ya, tepatnya di Desa Ngebang, Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana desa tersebut menjadi salah satu titik pemukiman yang dulu adalah kota atau pusat kota yang ditenggelamkan di Waduk Gajah Mungkur. Tempat ini terasa sangat gersang sekali teman-teman. Mudah-mudahan memang mendung ini merupakan salah satu awal musim penghujan di tahun ini. Di depan kita akan menjumpai persimpangan, apabila kita lurus itu ke arah Pacitan tentunya ya. Nah, dari sini kita ambil masuk ke arah kanan, masuk ke pemukiman pedesaan yang masuk di Desa Bumi Harjo. Jadi persimpangan tersebut lebih dikenal dengan perempatan atau persimpangan Bumi Harjo, Muntoronadi, Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Untuk
kota atau pusat kota yang ditenggelamkan yang berada di Desa Kebang, Kecamatan Nguntoronadi, Wonogiri tersebut itu muncul atau nampak ketika air waduk Gajah Mungkur mengering ya atau surut. Jadi ini masih bisa kita lihat dan sudah kami tayangkan, kami upload. Untuk videonya saya cantumkan di deskripsi tentunya. Bisa dilihat nanti setelah perjalanan menuju Desa Betal yang tepatnya berada di Desa Kebang, Kecamatan Nguntoronadi, Wonogiri ini. Nah, samping kanan ini adalah SD Negeri Bumi Harjo ya. Kita lanjut terus ke arah barat tentunya. Di samping kanan kita ini adalah Balai Desa Bumi Harjo. Ya, ini adalah Balai Desa Bumi Harjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kita ambil arah lurus ya dari persimpangan ini. Jadi kita masuk di pedesaan, di pemukiman warga. Kita tidak akan skip videonya. Sambil kita nikmati suasana pedesaan yang ada di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Nguntoronadi ini. Suasana pedesaan masih sangat sepi, asri, dan masih banyak kita jumpai rumah adat Jawa klasik. Ya, rumah joglo atau limasan ya. Itu masih banyak kita jumpai di pedesaan Desa Bumi Harjo, Kecamatan Nguntoronadi ini. Mungkin teman-teman ada yang berdomisili di kawasan ini, monggo silahkan komentar ya teman-teman. Ini apabila kita ke kiri juga bisa, tapi kita ambil yang lurus ya teman-teman. Semakin kesini semakin jarang ya untuk rumahnya dan semakin banyak pepohonan yang kita jumpai. Dari sini kita mulai bisa menyaksikan, melihat langsung pemandangan yang luar biasa indah sekali. Perbukitan pegunungan berada di kanan kiri kita ini teman-teman. Dan setelah ini mungkin kita sudah akan masuk di wilayah Desa Kebang, Nguntoronadi, Wonogiri. Kita ambil yang lurus ya teman-teman. Thank you.
Dan di depan sudah nampak waduk Gajah Mungkur itu. Itu putih-putih itu adalah air, dan di sebelah baratnya itu kan pegunungan. Kita akan turun mendekat ke tempat lokasi yang kita tuju, yaitu Desa Beta Lawas yang masuk administratif berada di Desa Gebang, Kecamatan Muntoro Nadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Samping kanan kita adalah SD Negeri 1 Gebang. Dari SD Negeri 1 Gebang kita tetap lurus saja ya teman-teman. Jadi pusat kota yang ditenggelamkan tersebut adalah pusat kota atau ibu kota kecamatan dari Kecamatan Muntoro Nadi, Kabupaten Wonogiri. Ya, di depan ada persimpangan, kita ambil yang turun dari jalan ini ya teman-teman. Ya, kita turun, jangan yang ke kanan, kalau ke kanan beda arah karena kita akan menuju pusat kota yang ditenggelamkan. Jadi kota tersebut yaitu tadi ibu kota Kecamatan Muntoro Nadi, yang dimana di tempat itu ada stasiun kereta api, sekolahan, kantor pemerintahan yang ditenggelamkan guna berdirinya waduk Gajah Mungkur. Ya, jalan semakin kesini semakin amjer. Karena apabila air waduk itu penuh itu sampai sini ya teman-teman. Dan untuk video penelusuran jejak atau sisa-sisa kota yang ditenggelamkan, yang dimana itu ada stasiun, kantor pemerintahan, sekolahan, dan yang lain, itu ada di deskripsi. Silahkan tonton, klik deskripsinya, dan saksikan penelusuran sisa-sisa kota yang ditenggelamkan tersebut. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti perjalanan Ferry Ngevlog. Like bagi yang suka, share ke sosial media teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.